Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah penjelasan bagaimana menggunakan sistem PTSP atau persuratan pada level operator. Yang pertama adalah akses sistem dengan link yang sudah diberikan, lalu login. Pada login, masukkan username dan password yang sudah diberikan. Pada contoh untuk operator saya masuk pada bagian bawah itu adalah password, di atas adalah username lalu login. Setelah login, operator bisa melihat informasi yaitu semua surat, ada 9 surat baru, 5 lagi proses dan yang sudah diselesaikan. Pada bagian bawah itu terdapat dokumentasi dan perubahan. Pada change log itu adalah fitur-fitur yang sudah diperbaiki atau yang sudah disempurnakan. Lalu ada dokumentasi operator, dokumentasi kasih, dokumentasi kasubag, dokumentasi pimpinan. Untuk operator itu adalah master jenis. Pada menu sebelah kiri terdapat menu, yaitu pada master terdapat 7 menu, yaitu menu master jenis layanan. Ini adalah mengelola data jenis layanan. Pada bagian kanan itu terdapat menu aksi, yaitu read, edit, dan hapus. Lalu di sini ada tambah. Pada bagian atas terdapat tambah layanan, jenis layanan. Lalu ini adalah ekspor ke Microsoft Excel. Lalu pada master loket itu adalah untuk loketnya. Jika ada penambahan pengelolaan data loket, di sini kita bisa melakukan penambahan data. Lalu pada bagian aksi sama ada read, edit, dan hapus. Lalu master nama layanan. Master nama layanan. Ini adalah kita bisa menambah data-data ya layanan yang mau akan kita proses. Di sini cukup satu kali aja kita untuk melakukan penambahan. Pada bagian atas itu terdapat menu tambah, ada unit layanan, jenis layanan, outputnya, satuannya. Lalu pada aksi itu terdapat read, edit, dan hapus. Lalu master satuan, pada master satuan di sini kita bisa mengelola data-data untuk data satuan, mau menambah, mau edit, atau mau melihat. Lalu master sifat permohonan, di sini kita operator dapat melakukan pengelolaan data sifat permohonan, apakah itu umum, mendesak, atau yang lain. Lalu master unit di sini adalah unit-unit yang ada di dalam satuan kerja tersebut. Di sini bisa lakukan penambahan, lalu melakukan edit, hapus. Lalu proses layanan. Nah, ini jika untuk master itu cukup satu kali saja kita melakukan penginputan data. Jika ada perubahan atau penambahan, baru kita melakukan operator melakukan pengelolaan data pada menu master. Lalu proses layanan. Pada proses layanan di sini terdapat menu tambah, menu read, dan menu edit. Kita contohkan tambah jenis layanan, izin tempat pemakaian tempat, di sini kita ibaratkan surat masuk dari UNES 2020, ini contoh saja. Tanggal suratnya mungkin tanggal 9, sifatnya umum, isi permohonannya
permohonan izin pemakaian aula di Kemenak. Asal permohon, ini Universitas SFP asal. Nama pengirim yang mengirimkan surat, contoh di sini adalah Hari Siti Hadi. Kelengkapan lengkap, di sini ada lengkap dan belum lengkap. Tujuan unit, seksi penyelenggara syariah, ini contoh saja. Nama pengelola Zul. Keterangan permohonan ini, keterangan boleh diisi boleh tidak, boleh untuk kenapa keterangan dari surat, lalu lampiran suratnya. Di sini contoh saja, ini saya pakai surat ini aja lah. Lalu klik create. Nah, di sini sudah ada izin pemakaian tempat, pada prosesnya kapan, lalu PTSP, nomor registrasi, lalu nomor surat, tanggal surat, sifat, tempat mengirim, dan baru di sini kita bisa melihat kelengkapannya. Di sini pada lampiran ini bisa di download. Nah. Ya sudah, kembali pada sampai di sini surat baru masuk. Lalu pada menu selanjutnya itu surat siap. Surat siap ini adalah surat yang siap untuk dicetak atau sudah diselesaikan oleh tujuan unit. Di sini kita bisa download lampirannya. Jadi kayak error. Di sini bisa download dan di sini bisa kita read, melihat gimana prosesnya. Pada log aktivitas itu terlihat diterima oleh siapa, pada tanggal berapa, jam, ECC oleh siapa, diproses oleh siapa, diselesaikan oleh siapa. Lalu pada lacak surat, di sini kita bisa melihat surat baru sampai di mana. Ada di sini contohnya, ini baru di ACC. Nah, ini perlu untuk selesai. Nah, pada sampai di sini si operator sudah selesai pekerjaannya, menunggu surat masuk dari kita sudah diselesaikan. Itu bisa dicek nanti di surat siap ini. Oke, sekian untuk dokumentasi cara penggunaan pada level operator.